Gina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Denita Elvira Channel. Seperti biasa, Mama akan men-share, mereview tempat wisata yang pastinya oke banget untuk referensi kamu semua jalan-jalan. Ya, ini adalah Bukit Sakura Lampung. Jadi parkirannya cukup luas ya, tadi kita lihat di sini adalah tempat pembelian tiketnya. Jadi satu orang 10.000, mobil 10.000, motor 3.000. Yuk kita langsung naik. Pastikan kamu tidak memakai heels ya guys kalau ke Bukit Sakura Lampung ini. Karena sesuai dengan namanya, tempatnya bukit, naik, naik, dan naik. Ya, setelah gapura akan ada pengecekan tiket yang kita beli di bawah tadi dan dicek suhu ya. Pastikan kamu sehat. Oke, setelah masuk kita disambut oleh Bumblebee. Jangan lupa siapin jajan buat Bumblebee ya. Masukin aja di kotak ini. Ada juga nih Spider-Man. Foto-foto di gambar-gambar ini. Bagaimana? Baru di depannya saja sudah menarik ya. Yuk kita lanjut. Ya, di sini dekat pintu masuk juga ada tempat sewa kostum. Himbauan wajib sesuai protokol kesehatan, tidak boleh ramai-ramai guys. Nah, di sini ada Mbak ya yang sedang pakai baju hanbok ya. Hai Mbak, cantik banget. Nah, pilihan bajunya banyak loh. Harga-harganya tinggal pilih. Oke, next. Ya, di sini kita mulai masuk langsung ada kantin Bukit Sakura. Full musik guys, seperti biasa, dangdut is the music of my country. Nah, area yang kita lewatin tadi itu kantin dan banyak pondokan-pondokan gini guys. Itu ada dua tangga, yang biru lebih tinggi, yang pink ya lebih rendah. Nah, kita lihat view yang tangga biru. Wow, tinggi guys. Di sini kamu bisa melihat pemandangan yang indah. Anginnya juga semilir. Oke, stay tune ya. Abis ini Mama mau tunjukin kolam renang Bukit Sakura Lampung. Tempatnya luas, nyaman, tempat salinnya banyak, dan kolamnya juga lebar. Tuh, nyaman deh untuk anak-anak. Jadi di Bukit Sakura tidak hanya sekedar foto dan santai ya guys, kamu juga bisa membawa si kecil untuk berenang di sini. Ini harga-harga kantin di Bukit Sakura. Harganya nggak terlalu mahal, standar, karena memang konsepnya mereka kantin ya, bukan kafe. Lanjut ke area berikutnya. Tadi itu satu dataran, nah ini kita turun lagi.
ada kincir angin dan di bawahnya juga ternyata ada tempat makannya ya. Kita lanjut ke area berikutnya, tapi sebelumnya klik like-nya ya dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tentang Bukit Sakura Lampung. Jangan lupa juga subscribe and komen aja kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Yang ini baru kafe. Namanya Bridge Cafe. Pemandangannya luar biasa. Mama dapat foto bagus banget nih. Nah, tujuan kita berikutnya dataran bawah lagi. Itu sudah yang paling bawah. Ada apa aja sih di bawah? Sepertinya seru. Yuk, kita lihat. Kita melewati lorong-lorong ini, guys. Tempatnya kece juga nih untuk dibuat foto-foto. Inilah area bawah. Di sini terteranya area free. Aku pikir tadinya semua yang ada di situ free. Masih tersedia juga pondokan-pondokan di sini untuk bersantai. Oke. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan. Di sini area anak, guys. Tuh temanya anak-anak. Jadi beca-becaan itu juga sewa. Di sini anak-anak seneng, akhirnya mereka mendapatkan tempat. Kalau di atas tadi kan sepertinya orang dewasa ya yang senang karena tempat foto-foto. Kalau di sini mereka bisa bebas lari-larian tuh. Selain sewa beca, juga ada permainan balon target. Harganya Rp20.000 8 kali tembak. Yuk kita cobain. Untuk sewa beca 15 menit Rp20.000. Ini lokasi kincir angin lainnya, depan tempat bermain anak tadi, guys. Bagus ya pemandangannya. Di sini ngantri loh. Jika sudah puas bermain, jangan lupa sisain energi ya, karena jalan pulangnya kita harus naik lagi ke atas. Tapi nggak kerasa kok, karena pemandangannya begitu indah. Kita bisa mengambil jalan di sisi berlawanan. Kalau tadi sebelah kanan, kita lewat sebelah kiri. Jadi sambil lihat pemandangan lainnya, seperti ini nih. Kita sudah sampai atas lagi dan sudah ada falak di sini. Nah, kalau sudah dengar live music berarti kita sudah di atas lagi. Jangan lupa ini ada satu tempat lagi nih untuk foto. Bagus loh. Oke, sekian dulu ya ulasan review dari Mama Denita Elvira. Dadah Bumblebee, Spider-Man, Falak, dan semuanya yang ada di sana. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai habis.
Semoga membantu ya untuk jadi referensi kamu liburan bersama keluarga tercinta. Thank you for watching and see you guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Jangan lupa loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari Denny Telva Channel ya. Dah, bye, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.